Seusai melepas 56 kafilah asal Kabupaten Indragiri Hilir, Wakil Bupati Inhil Haji Samsudin Uti hadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan syukuran Sekretariat Ikatan Keluarga Jawa Riau atau IKJR di Jalan Emboya, Lorong Palapa, Tembilahan, 10 Desember 2018 malam. Kegiatan yang dilaksanakan di tengah-tengah lapangan tersebut ramai diikuti oleh masyarakat, terutama anggota IKJR yang ada di Kabupaten Inhil. Dengan seksama, jemaah yang hadir mendengarkan tausiah agama yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan, Susilo SH. Kegiatan Maulid Nabi dan syukuran IKJR tersebut mengangkat tema melalui hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tingkatkan tali silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Dengan tema tersebut, Kejari berharap masyarakat Jawa yang ada di Kabupaten Inhil dapat menyesuaikan diri dan tetap bersemangat dalam menjalin silaturahmi. Saya selaku orang Jawa dan kemudian saya tugas di sini, ketemu dengan saudara saya di sini, IKJR. Saya berharap IKJR ini berkembang dan harus kita ini harus tahu diri kalau kita ini pendatang. Ya, di mana ya kita harus tahu kondisi di sini dan menyesuaikan diri. Dan insya Alhamdulillah sampai hari ini kita, saudara-saudara kita yang Jawa ini cukup pandai menyesuaikan diri. Itu. Nah, saya berharap anggota IKJR itu semangat untuk bersilaturahmi. Karena dengan silaturahmi, insya Allah, Allah akan membuka rezeki. Wakil Bupati Indragiri Hilir, Haji Samsudin Uti mengatakan bahwa ia juga turut andil dalam pembentukan IKJR tersebut. Dan ia berharap IKJR ini dapat berjalan dengan baik agar persatuan dan kesatuan yang ada di Kabupaten Inhil tetap terjaga. Saya ikut menghadiri acara peringatan Maulid Rasulullah SAW dari keluarga besar Ikatan Keluarga Jawa Riau. Dan saya dulu juga adalah sebagai pembina. Awal IKJR berada ini tidak terlepas daripada keberadaan saya di tengah-tengah masyarakat Jawa. Dan malam ini satu kebanggaan juga IKJR bisa membuat acara Maulid yang selama ini saya belum pernah lihat gitu kan. Makanya saya tadi habis pelepasan kapilah kita untuk ke Pekanbaru, saya sengaja ke sini. Dan memang saya nggak ada undangan, tapi saya datang ke sini itu khusus karena saya pernah banyak dibantu oleh masyarakat Jawa, terutama di dalam pemilihan kepala daerah kemarin. Dan mudah-mudahan IKJR ini akan berjalan dengan baik, mudah-mudahan kesatuan dan persatuan tetap terjaga. Artinya kita orang heterogen ini, yang kita jalin adalah bagaimana kita membina kebersamaan, bersilaturahim bersama untuk kemajuan Kabupaten Indragiri Hilir. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Inhil Haji Samsudin Uti, Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan Susilo SH, dan Sekretaris Kesbangpol Inhil Marlis Sarip, serta keluarga besar IKJR Inhil. Zulkifli Edi Gunawan melaporkan untuk Gemilang Televisi.